Untuk membina generasi muda, Koramil Jatinangor ciptakan wisata outdoor dengan memanfaatkan Sungai Cikeruh, juga saluran irigasi yang ada di sekitar Sungai Cikeruh, di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk mendorong pemuda dan karang taruna yang ada di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, agar berperan aktif dalam menciptakan generasi muda yang kreatif dan punya karya mandiri, dan Ramil Jatinangor berupaya menciptakan wisata outdoor dengan pemanfaatan aliran Sungai Cikeruh. Dan Ramil Jatinangor, Kapten Arhanud Ateng Jailani mengatakan, wilayah Kecamatan Jatinangor, salah satunya Desa Hegarmanah, memiliki potensi untuk terciptanya permainan outdoor dengan memanfaatkan aliran Sungai Cikeruh. Sebagai Dan Ramil di Jatinangor, ia ingin membantu pemuda yang ada di sekitar Jatinangor untuk mengaktifkan kegiatan outdoor agar tidak selalu bergaul dengan handphone dari pagi sampai sore. Ya, ini wilayah Jatinangor dari Desa Hegarmanah langsung menuju ke arah hilir ini. Ini adalah merupakan aset yang bagus sekali ternyata. Saya selaku Dan Ramil di sini pengen memacu pemuda-pemuda di sini untuk mengaktifkan kegiatan outdoor. Jadi yang namanya activity outdoor ini sangat baik sekali untuk mereka semua. Kita sendiri bisa melihat bahwa saat ini para pemuda-pemuda ini mungkin dari mungkin anak SD, SMP sudah bergaulnya dengan alat komunikasi dari pagi sampai sore bermain HP terus. Sedangkan kita punya alam yang bagus seperti ini, ada sungai. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta akan mendorong para pemuda yang ada untuk berkarya mandiri. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.